saya sudah ada di The Square Restaurant di Novotel Hotel Tangerang untuk mencoba menu breakfastnya. Kalau yang saya lihat, mereka di sini sangat mematuhi protokol COVID-19. Kalau biasanya kita bisa ambil makan sendiri, sekarang semua makanan diambilkan oleh staffnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung yang dibatasi, dan juga ada sekat di meja untuk menghindari dua orang saling berhadapan secara langsung. Yuk kita langsung lihat menu Indonesia hari ini ada apa aja. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini sendok dan garpunya sudah ada di dalam bungkus seperti ini untuk menghindari dari udara luar, karena kita akan mematuhi protokol COVID-19. Nah, sekarang kita akan mencoba Indonesia menu dari main course-nya. Yuk, kita langsung kita rasain. Menu Indonesia yang di main course ini enak banget. Semua dimasak dengan sempurna. Yang pasti kalau kalian nginep di Novotel Hotel Tangerang, wajib banget coba. Sekarang kita akan mencoba Indonesia menunya, yaitu adalah soto mie. Di sini Indonesia menunya setiap hari berubah. Coba tulis di kolom komen kalau kalian sedang menginap di Novotel Hotel Tangerang, menu Indonesia apa yang sedang disediakan hari itu. Yuk, kita langsung coba. Menu Indonesia selanjutnya yang akan kita coba adalah bubur ayam. Yuk langsung kita coba. Bubur ayam di Novotel ini isinya hampir sama dengan bubur ayam yang ada di Kaki Lima. Rasanya juga nggak kalah enak kok. Langsung cobain ya kalau nginep di sini. Itu dia tadi, kita sudah mencoba Indonesian menu untuk breakfast di Novotel Tangerang. Semuanya enak-enak kok, recommended banget. Sampai jumpa di video Kitchen Asia minggu depan. Dadah!